أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر لنا ولا تعسر علينا رب أتمم لنا بالخير للذين يؤلون من نسائهم tarabbasu arba'ati ashurin fa'im fa'u fa innallaha ghafurur rahim bagi segala mereka yang maila mereka itu daripada perempuan mereka itu Ain maksud dengan ilah itu ay yahlifuna Allah yujamiuhum. Artinya bersumpah mereka itu bahwa tidak akan menjimak mereka itu akan mereka itu. I bersumpah ndak akan menjimak istrinya atau ilah ya Anan baginya mananti, artinya mananti ampe bulan. Mangko jiko kembali mereka itu artinya kembali mereka itu pada nyampe bulan atau pada kemudian nyampe bulan daripada sumpah kepada watak. Aba ah, Allah jiko mangko bahwa sungguhnya Allah ba'ala sungguhnya maha pengampun bagi mereka itu akan ma yang mendatangkan mereka itu akan yuma daripada memudarati perempuan dengan bersumpah lagi maha pengasih dengan mereka itu lagi maha penyayang dengan mereka itu dan jika mencinta mereka itu akan talak artinya artinya talak dengan bahwa tidak kama dengan bahwa tidak kembali mereka itu Aba ala jiko mako hendaklah menjatuhkan mereka itu akan yotala. Kepuas semuanya Allah, bahawa orang mandanga bagi kata mereka itu lagi orang mengetahui dengan cito mereka itu. Baram lo makna ba baram lo tiado bagi mereka itu pada kemudian menanti manusia orang yuma Ilanankalai kembali atau talak. Jadi ada dua pilihan, menanti sampai bulan atau talak. Di kalau ingin rujuk, boleh rujuk dalam waktu sampai bulan itu. Maka bos sungguhnya tadi itu. Ya maka bos Allah sungguhnya orang mandanga bagi kata mereka itu lagi orang mengetahui dengan cito mereka itu. Baru mana ba baram lo tiado bagi mereka itu. Baru kemudian menanti masuk orang yoma ilanan kalai kembali atau talak. Dan baram lo nan ditalak dan barang lo sagalo nan ditalak baala baram lo mananti mereka itu artinya hendaklah mananti mereka itu dengan diri mereka itu daripada nikah akan tigo kuru yang berlalu ya tigo kuru semenjak daripada kutiko talak kuruin hionyan kuruin baala hionyo jamak dekar'in dengan patah kaf dan hiyonyo kuru baalahnya suci atau haid dua kato dua pandape an maksud dengan kuru itu suci atau haid jadi kalau suci berarti tiga kali suci kalau dan maksud dengan dan masih kuru itu haid berarti tiga kali haid yamato aji Deh. dan barang lu nanti talak baalah barang lu mananti mereka itu dan barang lu segalu nanti talak baalah barang lu mananti mereka itu artinya hendaklah mananti mereka itu dengan diri mereka itu daripada nikah akan tigo kuru yang berlalu ya tigo kuru itu semenjak daripada kutiko talak Hionyonan kuruin baalah hionyo jamak dekarin dengan patah kaf. Dan hionyo kuru baalah hionyo suci atau haid dua kata. Jika masalah idah ya, orang nanti Allah, idahnya, kalau nyo perempuan yang merdeka yang haid itu tigo kuru. Tigo kuru itu tigo kali suci atau tigo kali haid. Dan baramu ini, Baala baramulo lo, nan diduhul dengan mereka itu, di yang sudah diduhul, yang sudah dijima oleh suami. Adapun selain mereka itu yang belum diduhul, Baala, Adapun tidak jenis idah atih mereka itu, karena katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fama lakum eh, karena katanya Allah ya karena katanya Allah famalakum lakum idah. dan padonan lain iyo orang putih hasu dan anak kecil Anan padonyo mangko idah mereka itu baala baramulo tiga bulan. Jadi yang jam belum haid atau yang sudah melampaui haid yang sudah tidak haid, nah yang sudah putih hasu itu idahnya tiga bulan. Dan barang orang hamil, ba'ala barang, barang lo, barang lo, idah mereka itu, ba'ala barang lo, bahwa melahirkan mereka itu akan hamil mereka itu, akan hamal mereka itu. Melahirkan mereka itu akan kandungan mereka itu. Seperti mah yang pada surat talak. dan baramlo amat baala baramlo bangko baram idah mereka itu baala baramlo duo kuru dengan sunnah jadi amat di budak perempuan budak perempuan idahnya duo kuru dan tidaklah halal bagi mereka itu bahwa menyembunyikan mereka itu akan menjadikan Allah pada rahim mereka itu daripada anak atau haid jika ado mereka itu ba adonya beriman mereka itu dengan Allah dan hari akhir dan baram lubula mereka itu artinya suami mereka itu baala baramula lebih hak dengan mengembalikan mereka itu artinya dengan merujuki mereka itu dan sekalipun jika enggan mereka itu perempuan dan baram lubula mereka itu artinya eh, suami mereka itu baala baramlo berhak dengan mengembalikan mereka itu jadi walaupun istri itu enggan atau tidak tidak setuju, suami tetap berhak untuk untuk rujuk. Pada demikian artinya pada zaman menanti. Jika menghendaki mereka itu akan berdamai antara keduanya. Tidak karena memudarati perempuan. Jadi suami itu rujuk tujuannya adalah untuk kebaikan membaik mengaji menghendaki mereka itu akan islah akan kebaikan boleh dibuat mana berdamai atau keba, kebaikan ya, untuk kebaikan islah jadi kalau tujuannya itu apa untuk memudarati perempuan itu zalim itu tidak tidak ndak usah rujuklah. dan hiunya ayat balainya menghasuang ateh menyangajunya menyangajunya islah tidak. Dan hujjah balai yonnyo masuang ateh manyangajo nyo islah ya. Tidaklah syarat bagi mengharuskan kembali. Tidaklah mensyaratkan. Tidak jenis syarat pada bagi harus kembali. dan baram ini bala baram lo pada talak rajai talak rajai yaitu talak satu dan dua dan baram ahaku bala baram lo tidak tafdil pada nyok jadi ahak ahaku itu secara asal itu kan lafaznya afala tafdil itu lebih berhak tapi disiko walaupun lafaznya afala tafdil tapi maknanya tidaklah af'ala tafdil. Sebab kalau dipasang af'ala tafdil, berarti orang lain pun berhak rujuk maka perempuan itu. Padahal yang berhak rujuk itu adalah hanya suaminya. Orang lain tidak berhak. Karena tidak haklah bagi selain mereka itu padahal menikahi mereka itu pada idah. Jadi dalam idah itu hanya suami yang berhak rujuk ke istri. Orang lain nikah pun tidak dibolehkan. Nah, nikah tidak boleh dalam idah. Sebenarnya dalam idah. Dan bagi mereka itu ateh ada bagi mereka itu artinya ateh uh, suami dan hak bagi mereka itu perempuan hak ateh mereka itu perempuan, kewajiban ateh para suami. Anan baginya semisal al yang bagi mereka itu, semisal al yang bagi mereka itu suami, ateh mereka itu perempuan daripada bak poha. Dengan yang ma'ruf pada sarak daripada banyak mempergauli dan meninggalkan memudarati dan sebagai demikian. Jadi artinya so yang istri memiliki hak kewajiban bagi suami. Sama dengan suami pun ada haknya dan kewajiban bagi perempuan. Jadi artinya masing-masing suami istri itu ada hak dan ada kewajiban. Yaitu yang ma'ruf. Dan bagi laki-laki hati mereka itu anun baginya darajat. Artinya kelebihan pada hak daripada wajib mentaati mereka itu bagi mereka itu. Karena yang mahalau mereka itu akan nyema atau mendahulukan mereka itu akan nyema dari mahar dan nafkah. Jadi bagi laki-laki ada sedikit kelebihan derajat atau kelebihan dari dari uh, dibanding istri pada pihak pada pihak uh, apa namanya itu hak ya hak suami itu ada lebih dari istri sebab yang pertama suami memberikan mahar dan yang kedua suami diwajibkan untuk membayar nafkah kepada istri dan anak anak dan keluarga dan baramul allah ba baramul orang kari pada miliknya allah lagi orang hakim padoma yang mentadbirkan diolahkan yuma bagi makhluknya allah Bara mulo talak. Artinya talak ala zinan talak. Yang dirujuk orang pada kemudiannya talak itu. Ba'alah bara lo dua kali. Artinya dua. Mangko manahani. Artinya mangko atih kamu manahani mereka itu. Pada kemudiannya dua kali itu. Pada kemudiannya talak. Dengan bahwa rujuk kamu akan mereka itu. Di talak yang raja itu hanya dua kali. Dengan yang ma'ruf ada daripada tidak memudarati atau melapihkan. Artinya melapihkan bagi mereka itu atau melapihkan bagi mereka itu dengan ihsan, dengan kebaikan. Dan tidaklah halal bagi kamu, wahai mano suami, wahai para suami, bahwa mambiak kamu dari podoma yang mendatangkan kamu akan mereka itu dari mahar akan sesuatu, apabila mentala kamu akan mereka itu. Jikalaulah ditambah seorang suami itu mentala istri, ya, jadi minta jemahar tu lihat, dia sampai samulo ja orang ka apa dak ka pemilu eh teka pilek pilek karena ndak menang ha diminta balik ulangan balik segala yang yang disumbangan tadi itu ndak boleh nan kalai bahwa tak Kui kaduonyo artinya dua orang suami istri bahwa tidak mendirikan kaduonyo akan undang-undang Allah. Artinya tidak mendatangkan kaduonyo dengan mayam hatkan akan yuma bagi kaduonyo daripada hak dan pada satu kiraat yuhafa dengan dibina bagi maf'ul. <tuh> Iya khafa itu dibina mabni lil maklum ya. Kalau yu khafa itu dibina bagi maful atau lil majhul. Mako bahwa sungguhnya, mako bara mulo Allah yukima, ba bara mulo istimal daripada damir padonyo yukhafa dan dikaratkan orang dengan fauqaniyah padu dua fiil. Jadi ada kirat yang lain, khafa dan tuqima di dengan fauqaniyah, dengan ta. Mangko jika takui kamu bahwa tidak mendirikan keduanya akan undang-undang Allah haba Allah jika mangko tidak doso ateh keduanya padoma yang menebus yo perempuan dengan yoma akan dirinya perempuan daripada haratu karena buah mentala yo perempuan karena buah mentala yo suami akan yo perempuan artinya tidaklah doso ateh Suami pada mambiak nyoma dan tidak pula zaujah pada membayarkan nyoma. Ba baram lo demikian, artinya akan disabukkan. Baalah baram undang-undang Allah maka janganlah lama-lama kamu undang-undang dan baram lo siman yang melampaui semangatkan undang-undang Allah. Baalaman muka baram mereka ini mereka itu baalah baram lo orang zalim mereka itu. Bangko jika mentala akannya perempuan siana mentala suami zaut pada kemudian dua kali baala jika mangko tidak halal lah baginya zaut. bayi pada kemudian artinya kemudian talak nan kedua hatenggola yang bernikah hatenggola yang menikahi yo zaud, yo menikahi bernikah yo perempuan yang berkahwinnya perempuan akan zaut selainnya zaut. Yang mewata, ya perempuan. Yang mewata, ya zawit, akan, perempuan. Seperti yang pada hadis. Rawahu saikhan. Maka jika mentala, iyo zawit, akan, zawit, dan akannya akan, dia ya, perempuan. Artinya, zawit, dan Baalah Ba'ala jika maka tidaklah dosu atih keduanya. Artinya, zawijah dengan dan zawit. yang pertama, bahwa kembali kaduanya kepada nikah perkemudianlah berlalu idah. Jika dalam bahasa awak cindu buto ama cindu buto atau cino buto ya suanta 难了点嘛。 Shh. <shriek> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sessus> mangko jika mentala yo zaut yo suami akan yo perempuan artinya suami yang kedua baalah jika mangko tidak jenis doso ateh kaduonyo artinya istri dan suami yang pertama bahwa rujuk keduanya kepada nikah pada kemudianlah berlalu iddah. Jika menyangkut keduanya bahwa mendirikan keduanya akan undang-undang Allah. Dan barang demikian dan artinya disambungkan bahwa undang-undang Allah menyatukan undang-undang. Bagi kaum yang mengetahui mereka itu artinya mentadbirkan mereka itu. Dan apabila mentala kamu akan perempuan, Ba'alah apabila meng, eh, menyampaikan mereka itu kan ajal mereka itu, artinya hampir mereka itu berlalu idah mereka itu. Ah, Ba'alah apabila mengkotahan di kamu akan mereka itu dengan bahwa merujui kamu akan mereka itu. Dengan yang ma'ruf daripada indah memudarati. Atau lapihkan di kamu akan mereka itu dengan yang ma'ruf, artinya tinggalkan di kamu akan mereka itu hata yang berlalu idah mereka itu. Jika kalau lama lalu indah berarti awak ndak ado peluang untuk balik balik ndak ada peluang untuk rujuk. Jadi kalau ingin rujuk boleh dalam idah. Jadi kalau ingin melapihkan, maka biarkanlah idah itu berlalu. Dan janganlah memenahani dan jangan, janganlah menahani kamu mereka itu dengan rujuk karena memudarati. Ba'an diraranko hiyonyo diraran ba'alah hiyonyo kamaf'ul karena Niayo kamu atih mereka itu dengan menghalau kepada menebusi dan baramula karena 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 bahwa kamu atih mereka itu dengan menghalau kepada menebusi dan talak dan panjang meminjarukan. Dan barang musiman yang siman akan demikian, bahalaman mengkusungguh aniaya semangatkan dirinya siman dengan mendatangkannya diri kepada azab Allah. Dan yang kalau mambiak kamu akan ayat Allah akan basandu dosando, artinya di bahasan kan dengan ayat dengan menyalahi ayat. Dan sabui-sabui de kamu akan iman Allah teh kamu dengan Islam. Dan main menurunkan ya Allah, kamu daripada Alkitab, artinya Alquran dan hikmah, artinya ma yang padanya Al-Quran itu daripada beberapa hukum. Mengajari ya akan kamu dengan ya Dewi, dengan ya Kitab, hati dengan bersyukuri kamu akan ya nikmatnya. Dengan beramal, dengan ya Kitab. Dan takwilah kamu akan Allah Dan kata dari kamu sungguhnya Allah dengan tiap suatu Bahwa sungguhnya alim tidak tersembunyi Artinya Allah suatu juga. Dan bila mentalak kamu akan perempuan mau menyampaikan mereka itu akan ajal mereka itu Artinya berlalu idah mereka itu baalah jiko baalah apabila maka janganlah mengkeanggani kamu akan mereka itu. Hionya itu ke baalah kitab bagi wali artinya janganlah mengkeanggani kamu akan mereka itu daripada buah bernikah mereka itu akan suami mereka itu. Artinya orang yang mentalak mereka itu bagi mereka itu. Jadi kalau idah sudah berlalu, kemudian nan pasang suami istri tadi masih ingin kembali tentu harus nikah balik. Jadi bagi wali jangan dilarang gitu. Karena bahwa sungai sahabat turunnya ayat bala sungguhnya bahwa sungguh saudara ma makal bin Yasar. Bala sungguhnya mantala akan di saudara tu suaminya saudara, zaudnya saudara. Kemudian menghendaki, menghendaki yo ya, suami itu bahwa merujui yo ya, suami akan yo ya, perempuan. Maka melarang yo ya, makal ma akan yo ya, akan perempuan. Maka melarang perempuan itu makal bin Yasar seperti yang meramalkan akan al Hakim di makaliko ma punya saudara perempuan lah la, la berpisah ditalak oleh suaminya kemudian lah berlalu idah kemudian ingin kembali suami tadi ke istri balik ya tentu harus menikah tapi di makaliko ma dilarangnya waktu tidak boleh Fala tak dulu huna janganlah kamu maka anggani kamu akan mereka itu Apabila mana apabila mereka itu artinya istri dan perempuan antara mereka itu dengan yang ma'ruf pada sara Baru demikian arti melarang dari perempuan keanggani ba'ala baram lo diajari orang dengan demikian akan siman yang ada sebenarnya kamu ba'adanya beriman siman dengan Allah dan hari yang akhir. Karena bahwa sungguhnya siman ba'ala sungguhnya orang yang mengambil manfaat dengan yo dengan yo demikian. Barang demikian arti meninggalkan maka bahwa Allah lebih suci dan lebih baik bagi kamu dan lebih suci bagi kamu dan bagi mereka itu. Karena ma yang ditakuti orang dua orang suami istri daripada keraguan dengan sabab pertalian antara keduanya. Dan baram Allah ba'ala baram mengetahui Allah akan ma yang pernah nyumatu muslihat dan baram kamu ba'ala baram tidak tahu kamu akan demikian. Maka ikut ada kamu akan suruhannya Allah. Lah sampai di sumun ya.